Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapa kini libur?
di Surajaya. Dan saya memegang alat bass drum dalam marching band SMP Purama 2 Cilacap. Tentunya saya bangga dalam mengikuti upacara bendera tingkat kabupaten. Dan ini tentunya sebuah kehormatan bagi saya, karena sejujurnya ini adalah pertama kali bagi saya untuk dapat mengikuti upacara bendera setingkat kabupaten. Perkenalkan, nama saya Beca Sabrina. Saya sebagai pengurus di Band SMP Purama 2 Cilacap. Dan saya Sabrina Larsa dari Laksana sebagai kita bagi di SMP Purama 2 Cilacap. Pesan saya sebagai mayoret di Band SMP Purama 2 Cilacap, saya bangga telah mengikuti bendera pahlawan nasional. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2023, kami bangga dan merasa terharu anak-anak yang dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya mampu tampil di alun-alun bersama PJ Bupati dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tingkat Kabupaten. Yang kedua, kami juga bangga dan merasa terharu karena anak-anak begitu semangat. Walaupun berlatih relatif kurang dari 3 hari, tapi anak-anak begitu prima penampilannya di kegiatan maksud. Kami tentu berpesan dan berharap untuk pastikan tetap memiliki sikap kejuangan, memiliki tekad semangat untuk tidak mudah menyerah, untuk pantang putus asa apabila kita memiliki cita-cita. Seperti kelompok marching band ini yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa tampil dengan baik di alun-alun Kabupaten Cilacap dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tingkat Kabupaten. Terima kasih, kami ucapkan selamat dan pastikan tetap kita memiliki tekad, semangat kepahlawanan, semangat heroik, tekad tanpa kenal menyerah, tanpa kenal lelah, pantang menyerah untuk terus maju. Semangat SMP Purama 2 Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.